Mak. Tengok mak. Wih. Asli 3 on itu mah lebih, mak. Ini mak, buh 3 on kawan, buh, hihihi, kecil. Kau dengar ya, ikuti aja. Kayak ikan mak tapi enggak, awas kena pancing abang dulu. Itu mata pancing apa? Ih. Hah? Mata pancing apa? Mata pancing si Soim. Nyangkut tuh dah. Awas tuh, itu sampah itu. Iya. Kasih ikan nih mak. Enggak, apa ikan, ikan ya. Tegakkan jalan, tegakkan jalan. Empat on dulu. Pari. Wih, pari mak. Abang tahu patilnya kan? Hah? Patilnya tahu kan? Iya. Yeah. Hah? Iya. Lain kok tarikannya, Mak. Sanggup pun enggak ada. Pancing Soim pula. Ngeri tu. Rinting-rinting jalan tu. Gancu tak ada? Golok mak. Mana? Dalam tas. Ke mana goloknya? Capit pakai utang ekor itu. Patilnya di ekor bang tau kan? Iya. Wih, kawan nih. Main jalan lu. Wih. Main. Bergege tangan. Wih, mak. Besar. Biar aja dulu. Enak dulu. Apa ngambilnya? Ngambilnya.
Aku takut dibinti aja pas nyapit. Wah, dapat pari ini kawan. Nggak dapat udang, dapat pari. Aduh. Tang tuh bisa jepit tuh. Makan lo. Iya. Mana ngambil? Awas mah. Jadi masalah apa soim pula kan? Dia lemah juga. Tidak hancur ya? Nggak ada. Nggak ada. Ada mata pancing besar nak? Mata pancing besar. Tapi ngikatnya. Ikatnya payah pula. 3 kilo ada di bawah. Iya. Aduh. Lama juga nih. Kuat lah ngapitnya. Biar lemah dia aja. Itu gak mendam ke tanah dia. Iya. Pelan pula mak. Pelan pula jalannya itu. Tapi kerikan apalagi. Waduh, aku mikir ngapa ngambil ini. Sangkutkan lagi pancing nak. Nah, ada pun pancing besar. Benarnya halus semua. Ah, itu besar tuh. Benangnya halus. Mana benang serat abang? Enggak, di dalam tas sudah di ini. Ini pancing soim juga. Pancing soim. Yang serat di dalam cuman enggak pakai joran kan. Dari mana? Hah? Dari masukkan tadi. Satu. Yang ini nih. Ini habis juga. Dia dua benangnya. Ya. Lemah dia. Belum. Belum. Jangan dikunci ya. Kuat ya. Kuat ya. Ini loh, kenapa sampai lemah ya. Ini namakan ikan monster. Ini baru kali aku dapat. Masa kena itunya pula, Mak? Alah. Masih kuat ya. Nah, tinggal itu ngeri. Lari ke bawah perahunya loh aku. Ngeri juga baru saat itu, Mak. Oke. Masa kok ini mata pancing besar? Coba ini mata pancing besar. Nah kalau enak itu kalau pas kena ekornya. Lumayan lah.
kuat nyangkut dia tu. Ekornya bawah. Waduh, waduh, waduh. Untung nggak dibenamkan, nampak ya kan awak apa. Wah, udah kebalik pula nih pokoknya jadinya. Tak kembali, takut benghai. Takut renggang. Makannya dalam begini pak. Enak ekor itu. Ekor ya. Lagi diganggu ya. Ekor pula kan? Iya. Tas bang. Tas. Tas. Enggak apa-apa lah. Udah biarin aja. Udah mak, was mak. Golok sini mak. Mana? Bro. Bro. Awas mak. Ekor bawah nih. Tuh tuh. Betina nih. Betul-betul betina nih. Nah, ada pinggamnya betina. Di atas ini dia bang. Hah? Di atas ini pinggamannya. Apa ya? Coba bawa. Ini ya.
mana? Oh iya itu dah. Alhamdulillah. Aduh. Cukup kuat. Wah. Oh. Mata pancing sebesar ini, Pak. Mata pancing. Ini nih kalau apa namanya? Mancing sepat siam nih nomor 2 nih, nomor 3. Angkat, Bang. Angkat. Ada 3 kilo. Hah? Lebih, Mak. Hah? Lebih. Oh, itu jangan dibuang, Mak. Obat. Iya. Mau taruh mana ya? Pijak nanti. Enggak, nanti tak masukin. Aduh. Kok nampak mulutnya sana. Hah. Maafkan saya ya, ikan. Aduh. Aduh. Berapa lama nih, Mak? Bih, Mak. Sampai 1 jam, Mak. Aduh. Alhamdulillah. Penyelamatan pari. Alhamdulillah. Aduh. Awas tinggalnya tadi, Pak. Eh? Apa namanya? Pinggang. Tinggam namanya. Waduh. Ini, Pak, nih. Dapatnya kayak gini nih. Malam-malam nih. 1 jam, Pak, nariknya, Pak. Ini 5 kilo lebih, Pak. Ah. 5 kilo lebih, Pak. Hah? Muat sini. Muat, Nak. Muat mungkin. Aduh, ntar dulu, Mak. Om Soim. Mata pancing penghipnotis udang nih, naikkan ikan pari, Mang Soim. Aduh. Pari dihipnotis sama mata pancing udang. Aduh. Ini berapa nih? Ini golok panjangnya. Segolok panjangnya. Setengah meter juga nih. Alhamdulillah ada rezekinya, Pak. Pancing kita belum lagi, Pak. Kita udah malam nih. Ya bukan malam nih. Udah 2:30. Tidur lagi. Kita gulung dulu pancingnya. Beres-beres dulu, Pak. Nah, jumpa besok pagi, Pak.